siapin flame tea Fanny ya di dapur. Sebelum syuting, Fanny mau minum flame tea dulu. Soalnya kan lagi kurang makan sayur sama buah. Nah, kalau minum flame tea bisa ngelancarin pencernaan. Fanny adalah aktris cantik dan menawan. Siapin flame tea Fanny ya di dapur. Sebelum syuting, Fanny mau minum flame tea dulu. Soalnya kan lagi kurang makan sayur sama buah. Nah, kalau minum flame tea bisa ngelancarin pencernaan. Yuk! Bosku kok minumnya tiap hari? Iya, ini kan harus minum tiap hari, kayak minumnya kayak 20-30 menit gitu sebelum makan. Terus minumnya biasanya sebelum makan siang sama sebelum makan malam, dicampur sama air, terus itu dikocok gitu. Kita kan butuh asupan serat juga, jadi kalau minum flame tea bisa memenuhi asupan serat setiap harinya. Tinggal dikocok kayak gini. Terus kalau yang emang ngindarin gula, mendingan cobainnya yang rasa mango, kalau nggak rasa raspberry, karena itu zero gula. Maaf.